Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, segala limpahan rezeki dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama walaupun tidak dapat bersemuka, tapi dapat kita bersama-sama mendengarkan pada majlis perkongsian dalam majlis ilmu. Semoga kita semua dapat raih manfaat dan faedah daripada perkongsian ini, insyaAllah. Baiklah, para pendengar sekalian dan para jemaah majlis istighfar sekalian, nama saya, seperti siapa yang kenal saya, nama saya Muhammad Iza'an, bukan salah seorang daripada asatizah majlis istighfar. Dan insyaAllah bermula pada saat ini ataupun bermula pada hari ini, saya akan berkongsi dengan para pendengar sekalian pengupasan sebuah kitab. Dan kitab yang dipilih kali ini ataupun kitab yang saya pilih ini merupakan kitab pengantar ulum hadis. Mungkin kalau para pendengar ataupun para jemaah sekalian nampak, mungkin perkataan dia terbalik. Tetapi kitab ini nama dia pengantar ulum hadis. Dan kitab ini merupakan di antara kitab yang masyhur, kitab yang popular, yang banyak digunakan oleh para asatizah sama ada pengajian di masjid ataupun pengajian di institusi-institusi pengajian Islam sama ada peringkat rendah ataupun peringkat tinggi. Dan ia bukan saja digunakan di Singapura juga, bahkan sebenarnya kitab ini asalnya daripada penulisnya adalah penulis daripada Malaysia, dan banyak tulisan yang dikeluarkan oleh beliau, iaitu Dr. Wasmawati Ali, yang di mana banyak kitab-kitab seperti kitab fikir, kitab apa usul fiqh, kitab mustalah hadis, kitab sejarah, kitab tashrik, dan sebagainya lah, banyak kitab-kitab yang dikeluarkan oleh beliau. Semoga Allah Ta'ala merahmati usaha yang beliau telah lakukan dalam pengibaran dan dalam penulisan agama Islam, insyaAllah. Dan kitabnya semua kitab yang masyhur, alhamdulillah. Dan kitab ni merupakan di antara kitab yang saya suka yang dalam mustalah hadis dalam bahasa Melayu, kerana penerangan yang sangat jelas. Ia tidak terlalu susah untuk kita fahami, tetapi pada masa yang sama penerangannya secara detail. Dia tak terlalu ringkas sangat, kerana kalau para jemaah sekalian kalau tengok penulisannya, dia ada sedikit kecil sedikit. Tapi bagi siapa yang nak mentelaah pembelajaran ulum hadis secara, orang kata tu, secara teliti, maka ini merupakan di antara kitab yang kita boleh mulakan lah. Di antara kitab boleh mulakan, insyaAllah. Dan juga saya fahami ada beberapa institusi di Singapura dan di Malaysia juga, mereka gunakan kitab ini sebagai panduan dalam pembelajaran subjek ilmu hadis mereka untuk para pelajar. Jadi ini merupakan kitab yang sangat masyhur, insyaAllah. Baiklah, sebab kenapa saya memilih topik ulum hadis ini, kerana alhamdulillah saya dah banyak mengajar dan berkongsi tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan saya rasa saya belum ataupun mungkin saya kongsikan secara rambang ataupun kalau ada kesempatan, tetapi tidak secara detail tentang pengajian ulum hadis. Mungkin saya ajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari segi pengajian mustalah hadis ataupun ulum hadis ini ia jarang dipelajari di peringkat masjid atau peringkat awam. Maka insya-Allah saya nak ambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan para jemaah. Jadi insyaAllah saya akan mengupas kitab ini setiap muka surat satu demi satu, dan tengoklah insyaAllah kalau dapat khatam, alhamdulillah. Dan sesi perkongsian ini adalah selama 30 minit ataupun paling lama pun 40 minit sajalah.
Jadi para jemaah dan para pendengar sekalian tidak bosan dengar saya berbual saja. Baiklah, bismillah. Tentang kitab pengantar ulum hadis, dan pertama sekali bagi siapa yang ada kitab inilah, kalau siapa yang nak beli dipersilakan. Saya rasa toko-toko ataupun kedai kitab agama Islam seperti di Masjid Kasim ataupun di Arab Street ataupun di mana tu Allahu Akbar, dekat Golden Landmark, mereka ada jual kitab ini pastinya. Kitab ini tak adalah mahal sangat pun dalam kita nak belajar ilmu kan, apalah harga dibandingkan dengan ilmu. Baiklah, pertama sekali dalam kita mempelajari sebuah kitab, kita mendoakan untuk penulisnya. Ini adalah di antara tradisi para ulama dalam mempelajari ataupun membaca kitab yang telah ditulis oleh para ulama lain. Maka kita doakan mereka agar segala usaha mereka ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang disampaikan itu merupakan pemberat mizan hasanah dan merupakan ilmu yang diwarisi dan memberikan pahala kepada penulisnya dan penyebarnya walaupun mereka telah tiada. Ala hazinniyah. Al-Qur'an Al-Fatihah. Baiklah, kita akan mulakan daripada pendahuluan pada muka surat kedua, di mana penulis ini, kitab ini penting untuk kita mempelajari ataupun kita nak mendalami ataupun mengupas sebuah kitab. Penting untuk kita mengetahui ataupun kita membaca mukaddimah ataupun pendahuluan penulis. Ini ditekankan oleh ramai di kalangan para ulama, oleh kerana untuk kita mungkin faham bahawasanya kitab ni bercakap tentang ulum hadis, tetapi subjek ulum hadis ataupun mungkin secara topiknya itu ulum hadis di luar, tetapi lain penulis, lain fokus dia. Mungkin satu penulis tu dia nak cakap tentang ulum hadis, tetapi dia tak nak cakap tentang ulum hadis secara keseluruhan. Dia mungkin nak pilih beberapa subjek ataupun beberapa sub-subjek ataupun subjek yang kecil saja. Maka penting untuk kita baca mukadimah atau pendahuluan ataupun kata-kata penulis agar kita fahami apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Jadi bila kita nanti baca nanti, kalau kita skip pendahuluan, kalau kita lompat pendahuluan, kita tak baca pendahuluannya, kita baca-baca-baca, maka kemungkinan sangkaan kita itu boleh meleset. Apa yang kita rasa bahawa kita akan membaca atau kita akan fahami, mungkin tak dapat kita fahami atau kita tak dapat jumpa, kerana itu bukan tujuan penulis. Jadi penting untuk kita fahami bagaimana apa, ataupun apakah tujuan penulis menulis kitab ini dan apakah yang dia akan sentuh. Kebanyakan masa penulis akan tuliskan macam itu. Dia akan masukkan dalam pendahuluannya, dan apakah manhaj dia dalam ataupun apakah kaedah ataupun caranya dalam menulis kitab ini ataupun menyusun kitab ini. Baiklah, di mana penulis dalam pendahuluan mengatakan bahawasanya pengajian ilmu hadis ini merupakan satu bidang yang sangat penting. Kerana apa? Pentingnya ia bukan saja untuk apa orang kata tu, dari segi peringkat individu ataupun dari segi institusi pendidikan ataupun pengajian umum secara keseluruhan, tetapi melalui ilmu ini juga ia membuat setiap daripada kita, bila kita belajar itu, kita ada rasa yakin dan terhadap sebuah hadis yang kita terjumpa ataupun kita baca. Jadi bila kita nampak sebuah hadis, kita baca kitab, kita nampak sebuah hadis ataupun seseorang itu sampaikan kepada kita sebuah hadis, ataupun kita baca, kita tengok kat laman Facebook ataupun dekat internet, terjumpa sebuah hadis, maka kita ada lebih keyakinan. Bukan keyakinan 100%, tetapi kita akan ada sedikit keyakinan untuk kita bertaamul ataupun berinteraksi dengan hadis tersebut. Dan kita ada lebih keyakinan untuk menilai sama ada hadis ini dia boleh diterima ataupun tidak terima, ataupun paling-paling kita tahu bagaimana nak mengkaji ataupun mencari tentang status hadis tersebut sebagai contoh. Baiklah, dan juga penulis mengatakan bahawasanya di mana para ulama hadis mereka telah menggaris kaedah ataupun membuat satu garis pandu kaedah-kaedah yang sistematik, dan ia diterima daripada satu generasi ke generasi di kalangan masyarakat Islam yang lain. Maka orang kata tu, kita boleh nampak daripada mempelajari ilmu hadis ini ataupun ulum hadis,
maka kita boleh nampak ataupun dapati usaha para ulama daripada, kita boleh cakaplah daripada zaman para sahabat lagi sehingga para tabi'in, kemudian tabi' tabi'in dan zaman para salafus salih ajma'in, yang yang di mana mereka berusaha untuk memelihara ataupun menjaga ketulinan dan kesucian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana hadis ini merupakan orang kata tu sumber yang kedua, yang terutama yang kedua selepas Al-Quran. Jadi kena itulah agama Islam. Syariat kita berpandukan daripada Al-Quran dan sunnah, maka kepentingan untuk menjaga sunnah itu ada. Mereka lihat kepentingan tersebut, maka di sini perlunya kita ada kepentingan untuk kita juga mempelajari bagaimana untuk berinteraksi dan dan berhadapan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya penulis juga mengatakan bahawasanya untuk kita mengaplikasikan, kita nak amalkan sebuah hadis, dan contoh kita nak terjemahkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita nak fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia perlukan kepada ilmu ataupun menguasai ilmu hadis. Lebih-lebih lagi kalaulah perbahasan hadis tu dia dibahaskan oleh para ulama, dia ada perbincangan yang sangat mendalam, maka kita perlu kepada ilmu hadis atau memahami ilmu hadis. Tapi jangan salah fahamlah, bila saya cakap kalau kita belajar ni kita boleh memahami, kita mungkin boleh memahami, alhamdulillah. Tetapi saya nak beritahu sesuatu. Di mana para ulama hadis, mereka bukan belajar sebuah kitab ulum hadis kemudian lepas tu mereka pakar tentang hadis. Mereka belajar ulum hadis kemudian lepas tu mereka boleh menilai hadis. Mereka boleh membezakan hadis yang baik tidak. Ia perlu lebih daripada tersebut. Ia perlu untuk kita memahami semua cabang ilmu hadis. Kerana kalau ilmu hadis ini, ulum hadis, ia juga merupakan ada cabang-cabang dia. Seperti cabangnya di antara ilmu hadis juga orang apa yang kita biasa dengar mungkin adalah mukhtalafil hadis. Kemudian kita dengar ilalil hadis. Kemudian kita dengar apa tentang tahrijil hadis. Ada banyak sangat ilmu-ilmu yang bersangkut paut tentang hadis juga. Maka para ulama mereka tak adalah belajar setahun habis kitab kemudian mereka terus pakar dalam memahami, bukan saja memahami tetapi menilai status hadis dan memahami isi kandungan hadis. Ia perlu lebih daripada pembelajaran khatam ataupun dengar kepada apa pencerahan, tetapi ia juga perlu kepada masa, perlu kepada pembelajaran atau pengajian yang menyeluruh dari segi semua cabang-cabang ilmu hadis. Dan seterusnya juga terakhir sekali sebelum masuk dalam topik pembahagian ulum hadis, di mana penulis mengatakan bahawasanya memberikan peringatan kepada kita bahawasanya pengajian ilmu hadis secara riwayah dan dirayah ini, ia memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam konteks kita di Singapura sekarang ni contoh, maka insya-Allah kalau kita belajar maka kita akan dapati keutamaan dan kepentingannya dalam kehidupan kita sekarang. Lebih-lebih lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sumber sumber yang kedua utama selepas Al-Quran, yang di mana sumber ini juga pada masa yang sama selain daripada Al-Quran menyelesaikan masalah-masalah umat Islam dan juga merupakan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, insya-Allah. Baiklah. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pendahuluan yang kita boleh dapati yang telah dikongsikan oleh penulis. InsyaAllah kita akan masuk pada muka surat yang seterusnya, yang di mana muka surat seterusnya adalah pembahagian ulum hadis. Pertama sekali pada muka surat yang ketiga, pengertian ilmu hadis. Sebelum kita masuk tentang pembahagian dia, penulis memberikan apa pengertian ilmu hadis itu. Sebenarnya apakah ilmu hadis? Kita bukan cakap pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cakap pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cakap hadis Nabi itu adalah apa yang telah disampaikan atau dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kata-kata, daripada perbuatan, daripada tingkah laku, akhlak, sifat dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari segi apakah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok apakah ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu boleh dikenali sebagai ulumul hadis ataupun mustalahil hadis. Ataupun ilmu hadis secara umumnya. Jadi perlu mengatakan bahawa ilmu hadis merupakan kaedah-kaedah yang digunapakai oleh
sama ada para ulama ataupun para pelajar ataupun sesiapa saja untuk mengetahui dan menilai kedudukan perawi dan lafaz hadis. Okay? Saya ulang balik, bahawasanya kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui dan menilai kedudukan perawi dan melafaz hadis. Jadi bila kita tengok daripada pengertian ni, maka kita dapati bahawasanya ilmu hadis ni dia akan balik kepada dua perkara. Dua perkara ini adalah dua yang apa merupakan hadis lah. Hadis ni daripada dua perkara. Pertama sekali adalah sanad dan keduanya adalah matan. Sanad tu adalah jalur perawi dan tingkatan perawi, semua nama-nama yang biasa kita baca hadis. Kalau kita nampak ada nama, kebiasaan kita baca hadis tu kita akan nampak satu nama je lah, nama sahabat ataupun paling-paling kita nampak nama apa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus. Nama Nabi sallallahu alaihi nama sahabat lah. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nama sahabat itu merupakan di antara sanad yang panjang. Biasa penulis mereka akan potong, mereka tak akan sertakan sanad yang apa sanad yang complete sampai penulis kitab, kerana ia akan memakan tempat ataupun dia akan buat hadis tersebut apa panjang. Jadi mereka akan singkatkan dan mereka akan ambil paling-paling daripada Nabi sallallahu apa daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tersebut daripada Nabi. Jadi itu hadis tu terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian sanad. Sanad hadis, dan bahagian kedua adalah yang dikenali sebagai matan ataupun kata itu teks hadis. Teks hadis ataupun lafaz hadis ataupun inti hadis tersebut. Apa yang nak disampaikan? Apa kandungan, isi kandungan hadis tersebut? Maka saya ulangi balik tadi, pengertiannya adalah kaedah yang digunakan untuk mengetahui dan menilai sanad dan dan apa matan. Inilah kaedah-kaedah dia. Bila kita belajar ilmu hadis, maka kita akan mempelajari pelbagai ilmu-ilmu yang kecil lagi dalam bab ini atau dalam subjek ini, yang di mana ia digunakan untuk menilai ataupun untuk memahami sanad dan matan. InsyaAllah kita akan apa ni baru muka surat ketiga, jadi kita akan apa kita akan dapat lebih daripada apa pengertian yang lebih mendalami mungkin selepas kita masuk ke apa orang kata tu topik-topik yang seterusnya. Dan juga seterusnya, penulis mengatakan melalui kaedah ini kita dapat mengetahui kedudukan atau martabat sebuah hadis dengan mengkaji sifat-sifat perawi dan jumlah mereka serta kesahihan matan hadis yang diwaidkan menjurus kepada kedudukan sebuah riwayat sebagai dalil ataupun hujah baik di dalam akidah maupun syariat. Baiklah, apa yang dimaksudkan perawi dalam hadis, penulis dalam apa bahagian ini adalah kerana hadis ini merupakan hujah yang kita gunakan dalam pensyariatan Islam. Hujah yang kita gunakan dalam menetapkan hukum dan sebagainya. Maka perlu hadis tersebut, ia adalah hadis yang boleh diamalkan dan boleh dijadikan hujah. Maka perlu setiap kalam ataupun setiap hadis yang sampai kepada kita perlu untuk kita nilai. Dan penilaian ni dia bukan saja kita nilai dari segi teks hadis tersebut, tapi lebih penting lagi adalah daripada segi sanad. Jadi ilmu hadis ni bila kita belajar, maka kita akan mempelajari apa jua ataupun segala perkara yang kita perlu untuk memastikan hadis tersebut adalah hadis yang boleh dijadikan hujah ataupun hadis yang boleh diamalkan. Jadi kita akan pastikan, kita akan pelajari ilmu yang lagi berkaitan, yang di mana ilmu-ilmu ni semua akan memastikan, memberikan kita kepakaran ataupun kefahaman ataupun kemampuan untuk menilai sanad dia. Dan pada masa yang sama, kita dapat kemampuan dan pemahaman untuk menilai isi kandungan hadis tersebut. Jadi, daripada kaedah inilah ataupun menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah ulum hadis yang pelbagai ini, daripada dulu hadis tu dia berselerak, masuk berselerak tu kan, belum ada para ulama yang orang kata tu mengumpul hadis pada permulaan. Hadis tu dia ada di kalang, ada seorang ni dia ada beberapa hadis, kemudian ada orang lain pun dia ada beberapa hadis. Tapi kalau kita tanya ada tak kitab, maka tak ada kitab, tak ada siapa yang apa orang kata tu memulakan penulisan kitab kemudian dicetak kemudian disebarkan. Jadi hadis tu kalau ada pun ia ditulis tetapi disimpan,
disimpan untuk penggunaan apa peribadi. Jadi hinggakan satu satu apa bila ilmu hadis ini ia dicipta ataupun adanya pelopornya, maka pelopornya inilah yang memulakan pembukuan dan pengumpulan hadis-hadis. Ini yang kita boleh lihat daripada khazanah-khazanah para ulama yang di mana timbulnya ataupun terhasilnya kitab-kitab yang masyhur dan agung seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab Muwatta, dan juga di kalangan kitab-kitab sunan yang lain seperti Sunan Ibn Hibban, Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, dan juga ada kitab-kitab kitab Jami' yang lain dan dan sebagainya. Ada lagi banyak kitab-kitab yang saya tidak sebutkanlah. Baiklah, itu adalah pengertian ilmu hadis. Jadi pengertian ilmu hadis adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk memastikan martabat ataupun kedudukan hadis tersebut. Macam mana kita nak nilai? Dari segi perawi, iaitu sanad, dan juga pada masa yang sama dari segi teks, iaitu matan. Baiklah, insya-Allah. Seterusnya dalam pembahasan ini adalah bahagian ilmu hadis. Bahagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu riwayah dan dirayah. Jadi pertama sekali kita lihat apa itu hadis riwayah ataupun ilmu hadis riwayah. Dari segi kita masuk pada muka surat 4 terus, adalah ia merangkumi memperkenalkan rangkaian perawinya, menjaga lafaz-lafaz serta segala yang berkaitan dengan pemindahan dan pengambilan hadis yang sahih secara terjaga. Mungkin susah untuk kita faham, tetapi secara umumnya ilmu hadis riwayah ini ia lebih merujuk kepada penyampaian hadis, penerimaan hadis, menjaga lafaz-lafaz hadis, mengetahui tentang perawi-perawi hadis. Dan daripada ini semua, iaitu ilmu hadis riwayah ini, ia merupakan di antara usaha untuk menjaga ataupun kata tu pengambilan hadis yang sahih ataupun yang terjaga. Dan juga ilmu hadis riwayah juga dia membincangkan tentang beberapa perkara seperti perkataan-perkataan yang ada dalam hadis, kefahamannya, sebab wujud ataupun disebut terjadinya hadis, sebabul wurudil hadis, iaitu sebab terjadinya hadis tersebut, sebab disebutnya hadis tersebut. Dan juga ada pembelajaran dalam ilmu hadis riwayah ini tentang hukum yang kita boleh ambil daripada hadis ataupun pengajaran daripada segi hadis. Okay? Jadi itu adalah secara rambang atau secara umum ia lebih kepada pengambilan, penyampaian, penriwayatan dan juga penjagaan hadis itu secara teksnya hadis. Okay? Jadi itu adalah hadis, jenis hadis riwayah. Kalau nak lebih penjelasan boleh baca sendiri. Saya nak cuba kemudian hadis dirayah. Hadis dirayah kepada muka surat 9. Pengertian hadis dirayah ini ia dijelaskan oleh para ulama beberapa pengertian, tapi kita ambil salah satu daripada pengertiannya, bahawasanya ia membincangkan tentang kebenaran riwayat, syarat-syarat, jenis-jenis hukum hakam atau hukum-hukum, kedudukan perawi dan syarat mereka, kategori riwayat dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Itu adalah pendapat ataupun pengertian diberikan oleh Ibn Al-Akfani. Saya ambil yang lebih mudah untuk kita fahami. Ya, seperti nombor 3 di sini pada muka surat 9, menurut Ibn Hajar ialah metodologi hadis untuk mengetahui keadaan perawi dan riwayat mereka. Jadi kita boleh nampak di sini hadis dirayah ini, ia yang mungkin mudah untuk kita kenali sebagai mustalah hadis lah, kerana ia membincangkan tentang pengajian sanadnya lebih mendalam, pengajian sanad, kemudian pengajian matan. Ini adalah skop ilmu hadis dirayah. Kita lihat skop perbahasan hadis dirayah ini pada muka surat 9 di bawah sekali, pengajian matan. Pertama sekali skop dia pengajian matan. Matan tu adalah lafaz hadis, inti hadis. Jadi bila kita belajar tentang hadis dirayah ni, kita akan belajar tentang pengajian lafaz hadis tersebut. Kemudian pada masa yang sama kita akan mempelajari pengajian sanad hadis tersebut.
Kita lihat pengajian matan atau lafaz hadis, perbincangan tertumpu kepada sifat perawi, iaitu sahih, hasan, daif. Kerana sifat perawi inilah yang menentukan sama ada hadis tersebut ia menjadi kategori sahih, hasan ataupun daif. Ha, itu yang menjadikan hadis tersebut diterima ataupun ditolak. Okay? Kita akan bincangkan insya-Allah dalam bab sahih, bab hasan dan bab daif. Dan juga seperti jenis-jenis hadis da'if kita dipelajari, seperti hadis yang munqati, hadis mu'tal dan sebagainya. Dan juga dibincangkan hadis palsu dan sebagainya. Ada lagi banyak perbincangan, insyaAllah kita akan kupas lagi dengan mendalam bila tiba masanya lah insyaAllah. Jadi pertama sekali itulah pengajian matan. Dan kedua adalah pengajian sanad. Pengajian sanad contoh seperti periwayatan apa hidup seorang perawi, penilaian perawi dikenali sebagai ilmu al-jarah wa ta'dil, dan juga method ataupun cara penerimaan riwayat. Ada banyak cara hadis tersebut disampaikan ataupun diriwayatkan, sama ada melalui pendengaran, disebutan ataupun pembacaan, pengambilan, pemberian ijazah, penulisan dan sebagainya. Ini ada banyak cara lagi untuk method penerimaan riwayat, dan ada lagi banyak insyaAllah kita akan kongsikanlah. Baiklah, ada sesuatu saya nak kongsikan, bahawasanya siapakah yang mulakan pengasas ilmu hadis riwayah? Di mana ilmu hadis riwayah ini ia dipeloponya atau yang memulakan perintisnya, yang perintis kepada pengajian ilmu hadis riwayah ini adalah seorang alim, seorang ulama yang bernama Imam Muhammad Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dan di mana beliau merupakan seorang ulama hadis, dan dia memulakan atau memberikan perintis atas arahan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia nampak perlunya ada pembukuan ataupun pengumpulan hadis-hadis dalam bentuk yang di mana ramai orang boleh berpandukan kepada kitab ini, kitab hadis ini, dan semua ada panduan yang sama. Maka Al-Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri pun dia berusaha dengan gigih untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dia orang kata tu tengah berterabullah. Dia kumpulkan dengan usaha yang sangat gigih, dia kumpulkan hadis-hadis yang pelbagai, maka disatukan dan diberikan kategorinya dan sebagainya. Tapi yang pentingnya Muhammad bin Shihab Az-Zuhri ataupun Imam Zuhri yang biasa disebut, dia merupakan perintis kepada ilmu hadis riwayah. Manakala ilmu hadis riwayah ini pelopornya adalah seorang alim, seorang muhaddis juga yang bernama Al-Imam Ramahu Muzi, ataupun nama penuhnya adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman Ramahu Muzi, meninggal pada 360 Hijrah, di mana dalam kitab dia ini, dia ada tulis sebuah kitab, yang di mana kitab ini dia membincangkan ilmu-ilmu hadis secara khusus dalam tajuk-tajuk yang spesifik. Itu adalah perintis kepada ilmu hadis yang riwayah. Hadis riwayah, maaf. Jadi, pada muka surat 11, sebelum saya akhiri, matlamat mempelajari ilmu hadis riwayah ini ada beberapa, seperti contoh adalah pendedahan secara lebih praktikal tentang terhadap pengajian ilmu hadis. Dia bukan saja mengetahui makna sebuah hadis, tetapi pada masa yang sama, macam mana kita nak binakan hukum daripada hadis tersebut, macam nak keluarkan istinbat hukum dan fatwa daripada hadis tersebut yang menepati masalah yang dihadapi. Contoh. Dan juga pada masa yang meneruskan usaha yang dimulakan oleh para ulama yang terdahulu, ya, di mana mereka menjaga hadis daripada apa-apa sumber-sumber yang tidak baik, daripada sumber-sumber unsur-unsur asing yang boleh merosakkan minda kita dan sebagainya. Ini semua para pendengar boleh membaca sendiri insya-Allah. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Bagi siapa yang belum ada kitab, boleh dipersilakanlah untuk mendapatkan kitab, jadi boleh memahami dengan mudah. Itu saja insya-Allah, saya akan sambung lagi pada kesempatan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.